تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku. يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ